Nih, gua ada kelihatan enggak nih? Ini udah blocking aja nih. Enggak tahu nih fokus sama kanan. Lu record enggak? Record. Oke, nama gue Reza Iswahyudi Rusdi, biasa dipanggil Reza. Hari ini gue mau motret street hunt di Jakarta Kota, sama di tadi di daerah Taman Ismail Marzuki. Hari ini gue bawa Fuji film XT10 sama lensanya 28. Hari ini gue juga bawa talent gue, namanya Nadya. Kenapa gue bawa talent? Ya pengen nyiptain, enggak sih bukan nyiptain, kayak pengen bikin street hunt yang ya ada objeknya aja sih, karena gue lebih suka yang ada objeknya ketimbang yang gue ya nunggu momen sih oke, cuman kalau nunggu momen kadang suka lama, gue suka bosan, jadinya gue bawa objek biar ada ya di frame gue ada objek aja sih. Sebenarnya intinya konsepnya kayak gitu. Oh, ada yang nunggu di sini. Badannya ketegak ke arah aku. Terus, terus ke arah aku. Asik. Yang bener sih. Emang iklan sampai. Tadi kita udah muter-muter, mulai dari Taman Ismail Marzuki sampai ke kota sini. Motret-motret sama talent saya namanya Nadya Priscila. Talent berbakat, tadi sampai disangka artis. Sebenarnya kalau foto yang di highlight sih menurut gue banyak, asik, berarti jago banget. Enggak ding, maksud gue ya gue sih sejujurnya buat street hunt puas banget sama alat yang gue punya ini. Makanya kalau dari segi istilahnya kalau orang awam tinggal jepret sih sebenarnya ini foto, ini kamera udah tinggal lu tinggal jepret hasilnya oke gitu. Jadinya kalau gue suruh milih yang highlight kayak banyak kayaknya, tapi gue harus cek satu-satu ya. Jadi kalau ditanya apa yang nggak suka dan disuka, pertama yang disuka tadi kayak gitu gue bilang, kenapa gue buat alat ini buat street hunt, bentuknya kecil, ringkes, bahkan buat cewek aja juga kayaknya compact banget nih, ini enteng. Terus juga lensanya gue suka yang, sebenarnya gue nggak terlalu suka yang lensa tele ya, karena gue kenapa juga bawa lensa 27 nih, karena apa ya, gue pengen nangkap objek beserta surroundingnya, lingkungannya, jadi dia tuh nggak terpisah sendirian. Kalau portrait kan ya udah objek-objek aja gitu, foto model, foto model. Cuman gue lebih pengen menangkap objek ini ada interaksi lah sama surroundingnya, makanya gue suka lensa-lensanya agak wide, 24, 27, 35 kayak gitu. Terus kalau yang nggak disuka sih sebenarnya ini kamera, jujur gue belum nemuin yang nggak disuka ya. Ini kan pendapat personal ya. Jadi kalau buat yang nggak disuka,
kayaknya sejauh ini gue belum ada sih. Sejauh ini yang gue, yang bisa gue bilang ya gue puas. Karena ini kan gue istilahnya hobi ya, jadi ini hobi gue. Dan buat hobi ini udah oke banget sih gitu. Dan kayak gue bilang, lu tinggal buat orang awam ada mode autonya juga, lu tinggal jepret, itu hasilnya udah oke. Gue udah pernah pake kayaknya adalah merek lain gitu, dua merek lain, dan ini merek terakhir yang gue pake. Gue ada dua, pake dua merek sebelumnya, merek-merek ternama juga. Tapi buat foto ini sih asik banget, karena buat gue suka film dan ini warnanya film banget gitu. Jadi nggak perlu lu atur macam-macam, nggak lu perlu pakai masuk ke filter di handphone, ini udah oke sih menurut gue. Jadi kalau nggak disuka sih belum ada. Yang belum, yang nggak terlalu disuka mungkin apa ya? Mungkin perintilannya harganya agak mahal, mungkin itu ya. Terus terakhir, buat yang suka foto hunting di street hunt, yuk ikut street hunt, apa hashtag street hunt. Terus jangan lupa subscribe channelnya Otto Ferdinand. Thank you.